mulainya dari Jalan Jenderal A.H. Nasution, tepatnya di underpass Jenderal A.H. Nasution. Bagi warga Kota Medan yang melintasi daerah sini agak sedikit berhati-hati. Ini dia underpass A.H. Nasution. Friend, jalanan berikutnya titik kanal Marindal. Di jalanan ini jam 10 malam ke atas itu udah lumayan sepi. Dulu di sini banyak kali nih geng-geng motor ini di sini. Mangkal-mangkal di sini ya, Pak. Ini kanal yang mau ngarah Johor nih.
Nggak ada kehidupan ah. Nggak ada kehidupan, nggak ada yang lewat. Titik kanal yang tembus ke Jalan Karya Jaya. Ah ya, ini di sini sering ini. Tiap malam Minggu sini ramai kali ini. Ini kadang ini di sini nih, ini apa namanya? Nongkrong-nongkrongnya ini anak-anak ABG-ABG. Kalau aku naik kereta nih di sini nih gak berani aku lewat nih dari sini. Gak berani nih. Wah, udah hancur gini nih jalan ini. Ini gimana buat kontennya kalau kita naik kereta ya? Dibegal berasa kita. Kamera-kameranya. Sak kamera-kameranya. Kereta. Bahasa Medannya kereta ya. Bahasa di Pulau Jawa apa, Pak? Sepeda motor. Jalan Karya Jaya Johor. Johor berarti. Green Coffee.
udah jam 12 masih rame aja tuh ya. Ini ya. Gimana pak? Kuakui lah. Nanti lah pak. Lapar pak? Enggak, ngecek lu. Iya pak. Friend, jalan besar AH Nasution. Nih seperti ini nih sepinya nih ha. Nih sering kejadian di sini. Yang terakhir di Begal yang apa itu tahun berapa itu? 2018 ya? 2018 atau 2019 ya? Ya. Yang tangannya dibacok. Iya. Jangan Pak, 2019 atau 2019 ya? Banyak lah ini, sering banyak nih kejadian ini di sini nih. Di Jalan AH Nasution ini. Masuk jalan Brigjen Katamso.
di sini pun termasuk rawan begal. Cuman kalau udah malam-malam mau di jalan mana aja pun memang harus hati-hati. Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Medan. Simpang Polonia masuk ke daerah Jalan Mengoncidi. Nah, di sini pernah nih agak rawan. Ini pernah kejadian sama teman sendiri.
kerampokan di sini berkisar jam-jam setengah satu malam. Jadi agak berhati-hati kalau melewati dari sini di atas jam 11 malam ataupun jam 10 malam. Posisinya jam 12 malam. Kejadian juga nih, Pak. Ini. Bapak pernah kejadian sini enggak? Jalan Jamin Ginting, mulainya dari Jamin Ginting ini kan? Jalan Dr. Mansur USU. Pintu 1 USU. Simpang Dr. Mansur Setiabudi. Banyak kawan
gitu ya. Tanggungnya. Posisi jam 00.40. Ini sudah masuk di kawasan Jalan Setiabudi.